Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Nimpal dan Ngarit. Salam Nimpal, salam Ngarit dari Pati Lor. Oke, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya yang kemarin untuk sapi barunya kandang Meluna itu sebelah sini. Ini untuk sapi barunya teman-teman. Masuknya masih agak beton-beton, tapi ada masuk jenis juga. Tapi masih ada campuran pegonya. Dan untuk teman-teman mungkin bertanya-tanya untuk penanganan untuk sapi baru di kandang LUF itu seperti apa, terus untuk pakannya itu seperti apa, ya kan, pasti banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Dan untuk kali ini saya akan sharing-sharing dan berbagi pengalaman dengan teman-teman, sedikit pengetahuan saya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk penanganan sapi baru ini kemarin, untuk sapi barunya saya injek pakai dua ini, pen strip dan multifit. Saya injek 10 mili 10 mili, dua titik. Dan untuk pen strip sendiri ini fungsinya itu antibakteri spektrum luas, jadi itu biar kita anggap saja ini sapinya ada bakterinya di dalam yang sering mengganggu untuk pertumbuhan sapinya. Dan di sini untuk obatnya ini sendiri, di sini juga ada untuk infeksi-infeksi yang bisa diobati dengan obat ini. Lumayan banyak buat itunya. Terus yang kedua multifit. Multifit ini saya injekkan itu berguna buat mengembalikan energinya, membalik biar nggak stres, buat menghilangkan stres juga. Dan di samping itu juga buat nafsu makannya, biar langsung enak mapannya di kandang itu langsung nyaman gitu, langsung bisa makan comburan gitu. Dan bisa dilihat di teman-teman ini buat makannya. Ini dua hari di kandang ya teman-teman. Udah mau makan. Kemarin udah masih agak susah, sekarang udah mau makan. Biasa untuk sapi baru menyesuaikan pakan. Dan untuk penanganan berikutnya, biasanya setelah 3 hari setelah saya injek ini pen strip sama multifit, itu akan saya beri obat cacing. Dan kebetulan saya pakai Albemer ini buat sapi yang dewasa. Kalau yang pedetan biasanya warnanya hijau, kalau nggak salah. Kalau pedetan itu warnanya hijau, terus sapi betina itu agak oranye warnanya, ini kan merah warnanya. Ini untuk sebenarnya untuk dosisnya di sini itu disuruh per bungkus ini buat 400 kilo. Tapi kemarin ini kan bobotnya 550. Cuma saya kasih satu, lumayan lho, penghematan, irit. Oke, ikuti terus untuk videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oke, teman-teman, kita saksikan buat untuk makannya, makan comburan. Sapi barunya udah lumayan bagus. Udah bagus kalau menurut saya, lihat. Udah mulai cocok, langsung cocok beradaptasi dengan pakan di kandang LUF. Dan ini juga kemarin saya perlakukan sama, tapi agak telat. Ini setelah 1 minggu baru saya suntik, dan ini baru datang langsung saya injek kemarin. Oh, makannya lahap sekali, mantap. Mantap sekali, sudah menjiwai ini buat makannya. Mudah-mudahan perkembangannya bagus. Sebenarnya kemarin rencananya ini sapinya mau langsung kita antrikan buat sapi potong, tapi karena makannya mantap sekali, jadi kita tunda dulu. Dan untuk sapinya ada sedikit
agak rata sih ini untuk penyakit kulitnya. Jadi kapan-kapan kalau setelah kita kasih obat cacing, nanti kita lakukan penanganan buat penyakit kulitnya ya teman-teman. Oke, ikuti terus video-video saya yang lain. Bagi teman-teman yang belum nonton video kedatangannya, bisa dilihat di video saya sebelum ini. Ini kemarin masuk bobot 550, tapi dalam keadaan kenyang. Masih masuk buat harganya, alhamdulillah. Lahap sekali makannya teman-teman. Ini untuk sapi di kandang, karena ini kan musimnya dingin, jadi nggak saya mandikan setiap hari. Mungkin satu minggu atau dua minggu sekali baru dimandikan. Makanya Jayatama mukanya belepotan seperti ini. Soalnya itu udaranya dingin, cuacanya dingin. Kalau kita sering mandiin, nanti kalau siapa tahu sapinya itu keadaannya kurang fit, nanti malah jeglek teman-teman. Biasanya seperti itu. Mungkin yang saya bersihkan cuma lantai bawahnya itu aja. Lantai-lantai bawah ini yang kita semprot. Kalau sudah bersihkan, nggak terlalu kotor lah nanti sapinya kalau satu minggu atau dua minggu baru dibersihkan. Nah, ini untuk Mas Jayatama. Sudah mulai lebar badannya. Pantatnya sudah mulai berisi juga, teman-teman. Kalau banyak teman-teman yang request buat kita timbang, nanti kita lakukan penimbangan buat Mas Jayatama. Untuk sementara belum kita timbang, karena kemungkinan itu fase penurunan ini. Karena udah 4 bulan itu pertumbuhannya sangat bagus. Dari 474 menjadi 680. Udah mantap. Udah sangat bagus pertumbuhannya kalau menurut saya. Mudah-mudahan untuk penimbangan berikutnya masih bagus. Ini sudah berjalan 5 bulan di kandang buat Mas Jayatama. Mas Jayatama ini sekitar 5 bulanan di kandang. Dulu harga masuk lumayan mahal, dengan bobot 474 itu masuk dengan harga 24.500. Ini datanginnya harinya sama, penyurveiannya itu sama Mas Imam Samudra. Beliau juga bawa sapi si Senopati. Datanginnya itu sama sapi ini, terpaut harga. Untuk sapinya Mas Imam dengan harga 26. Ini harga 24.500. Ini kemarin harga 22 lebih. Mintanya 24. Jadi sebenarnya sudah ditawar pedagang juga, tapi untuk teman-teman yang mau beli ke kandang itu, kalau ditawar pedagang itu kita lihat dulu. Ini pedagangnya nawarnya itu udah terlewat harga atau masih di bawah harga. Kalau masih di bawah harga masih bisa kita naikin, tapi kalau sudah terlewat harga ya jangan kita naikin, nanti malah mau cari untung dapatnya buntung itu teman-teman. Mantap, ini udah tinggal sedikit, ini baru belum ada 10 menit ini udah mau habis, tinggal dibersihin ini, nanti tinggal digeser-geser karena kondisi tempat pakannya seperti ini, enggak miring gitu. Dibikin sendiri sama mertua kemarin. Udah mau habis, alhamdulillah sudah bagus buat makannya. Itu tadi untuk tips
perawatan sapi baru di kandang LUF teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya atau pesan obatnya bisa menghubungi saya di nomor 081215805740. Nanti akan saya, kalau pesannya banyak nanti biar dikirim dari Bandung langsung. Harga seperti yang dari sana. Kalau mau dikasih bonus ya enggak apa-apa, dilebihin buat transferannya. Kalau enggak ya enggak masalah, enggak rugi. Bantu itu enggak ada ruginya loh, bantu orang. Oke, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.